dimintai belum. Oh, belum. Sama sekali belum, bahkan kami ngopi, ngerokok dari panitia. Insya Allah mas, tidak usah khawatir. Kalau dari kami yang mensurvei dan membongkar, itu akan diselesaikan insya Allah. Sampai dengan selesai sesuai yang sudah tertera ini yang kami tanyakan tadi. Jadi ini kami bawa ke pusat, ke Jombang. Kami aturkan ke pimpinan, ke sang guru kami bahwa rumah layak ini yang ada di Bogor ini akan sesuai. Oh, ada survei ini bilangnya ya. Saya konfirmasi bersama Pak Wiwin dan tim masnya. Sebenarnya ini nggak boleh kasih tahu karena insya Allah ini akan baik dari Pak Kosi di Jombang. Oh gitu, jadi harus bagaimana? Ya kamu harus menyediakan surat rumah ini untuk membuktikan bahwa tidak sengketa, karena kalau sengketa nggak bisa. Saya kan belum paham ya, jadi jenis bantuan kayak bedah rumah. Iya. Ya, akhirnya kata Pak Wiwin, kalau sudah ada surat rumah, ya berarti langsung bangun. Sekarang kamu ambil surat rumah. Kebetulan kan surat rumah kami di kakak yang tua tuh yang sudah nikah, yang di Bojonggede. Kamu di sana, saya sama kakak Ahmad ambil surat dikasih ke Pak Wiwin. Akhirnya langsung katanya ke Pak Sapar di apa untuk dicek gitu. Langsung alhamdulillah hari Sabtu langsung kami pindah, hari Minggu dibongkar langsung. Gitu. Iya langsung. Alhamdulillah cepat sih gitu. Sudah. Kok percaya itu? Dalam hal apa? Nah, boleh itu kok, itu dibohongin. Kami kan memang dari keluarga bapak kami kan mendidik kami dengan agama itu ya, karena teman kami lalu istilahnya lingkungan Islami lah ya, dari keluarga dulu. Kalau kami punya keyakinan yang judulnya Toriko itu semuanya baik, bagus, nggak ada yang macam-macam. Jadi kami pemberi. Enggak ada pamrih dari nanti kan Pak Wiwin atau yang datang untuk nanti saya mau jadi kades atau apa, enggak ada mas ya? Enggak ada ya. Ada unsur-unsur macam itu enggak ada janji. Unsur politik ada enggak? Iya. Unsur politiknya enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Pak Wiwin cuma bilang sama saya, kalau ini memang Sidikiyah ini memang sudah dari sejak dulu khususnya dalam menyelenggarakan 17 Agustus mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia itu ya seperti ini, membangun rumah-rumah yang tidak layak huni gitu. Iya. Kami ya di situ kami yang pertama punya keyakinan bahwa Toriko itu semuanya nggak ada unsur pemerintah, dan yang kedua Alwin bilang sudah pernah tahu sedikit banyaknya soal Sidikiyah, makanya kami berikan surat dengan cuma-cuma, rumah kami dibongkar, kami percaya, kami hanya ikut aja gitu, ikut daripada apa panitia gitu. Dinilai suatu atau apa gitu dari panitia? Dinilai. Dinilai. Belum. Sama sekali belum. Bahkan kami ngopi, ngerokok dari panitia. KTP nggak diminta mas? KTP-nya ada. KTP cuma fotokopian, cuma fotokopian. Kakak enggak, Pak Ismail tertangkap di sini, masih memang berkaitan gitu. Iya. Anda yang baru tersampaikan dari dan ini semua murni dari orang-orang kalau minta untuk dipilih yang mempunyai diri kita buka pada kata silaturahim dan khawatir dari musik terus dia sendiri juga menyampaikan membongkar kalau yang membongkar itu kan dia terus sedikit dia misalnya juga anggota saya ini bapak-bapak ini selanjutnya akan ada sudut dari Pak Nurul ini
Terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama kepada saudara kami kita Ahmad Rahmatullah dan Mas Abdillah. Mas Abdillah yang berkenan hadir. Mohon maaf bila mana mengganggu waktu. Kalau memang mengganggu kami mohon maaf saja. Ini perlu kami sampaikan perihal pembangunan Rumah Layu ini. Satu, Pak Ismail ya, apakah Rumah Layu ini untuk tahun ini dimulai pada tanggal 22 Juli sesuai petunjuk dari Mursyid? Sesuai? Tidak. Ya. Jadi survei itu kita itu tidak segampang itu kan ya. Iya. Sesuai dengan kriteria yang diinginkan, walaupun waktu itu ada beberapa yang mengajukan, pas dilihat ini kondisi itunya itu banyak yang tidak sesuai terpending. Justru ini itu tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli kami dan kawan-kawan nanti informasi kemana. Ternyata kalau ini yang mendapatkan ini ya, yang pas dengan kriteria yang diinginkan seperti ini. Oh, baik, Pak. Nah, itu alasannya bukan kami mengundur-undurkan waktu gitu ya. Tapi ini ingin yang lebih tepat gitu. Ingin yang lebih tepat yang namanya untuk mencari yang lebih tepat. Ya, lebih tepat ya. Waktu ke surveinya ini. Ya, untuk surveinya. Sampai itu juga ini Mas ya. Untuk mengadakan rapat Bogor untuk menentukan apakah tahun ini Bogor mau membangun rumah layak huni atau tidak, itu juga mundur-mundur terus karena apa ya, kegiatan sampai kegiatan banyak juga kita maunya semua lembaga organisasi di DPI yang harus mendukung harus sepakat jadi mumpulnya itu nggak sinkron ya, gitu ya, alhamdulillah kalau semua tahu ya. Akhirnya pas kelimonan, bisa ketemu, kita rapat, lalu kita putuskan, oke sepakat untuk membangun rumah lain. Pada saat penggalian pondasi, peletakan batu pertama dan mendirikan kuda-kuda, apakah sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim 10 kali? Iya. Sesuai ini. Yang ketiga disarankan pemasangan batu pondasi. Dengan letakkan batu pertama 4 biji per rumah diletakkan pada sudut-sudut untuk batu asma. Okay. Sudah. Okay. Selama pelaksanaan. Selama pelaksanaan pembangunan rumah layak huni, relawan diharuskan membaca surat Al-Qadar sebanyak-banyaknya. Apakah informasi sudah disampaikan sama Pak Korwilnya dan jenengan? Ketika pembangunan, apakah sudah relawannya ini membaca surat Al-Qadar? Informasinya juga, apakah sudah disampaikan Pak Korwil? Waktu pelaksanaan batu pertama disampaikan seperti itu. Sudah disampaikan sama Pak Korwil? Iya. Dan relawan sudah membaca gitu? Relawan waktu itu saya baca, beberapa orang waktu itu kan yang hadir gitu. Cuman saya baca pertama, yang lainnya baca Al-Qadar. Jadi membaca kan? Terus membacanya kalau baca hari. Itu tiap hari Pak ya. Jadi waktu pelaksanaan itu sampai selesai. Dilanjut. Jadi yang relawan maupun jenengan jadi membaca sesuai bukti yang ya. Senantiasa tertib. Ya istirahatnya, tertib sholatnya, tertib makan apakah juga terlaksana? Ini mungkin tidak. Karena kita nanti waktunya sholat. Ya bisa kita terus bacakan terus nanti tampaknya sedikitnya hanya tenang. Terus kenapa kok mau dimulai sholat? Terus Pak, alhamdulillah. Terus sebagian.
Sebagian. Sebagian ini kok. Ya nyatetin. Tertib dari baik. Apa kok waktu kerja diatur menyesuaikan kondisi dan aturan dari lingkungan setempat. Jadi secara legalitas perjenengan ke RT RW-nya itu semua. Iya. Sesuai prosedur. Nyampe ke desa datang ke sini gitu. Sampai pertama itu Pak Lurah ya. Pak Lurah menyaksikan sebelum pembongkaran itu kan kita selamatkan dulu. Kita undang Lurah RT RW tokoh masyarakat juga. Dan dalam pelaksanaan pembangunan dijaga tidak menimbulkan dampak yang negatif dari urusan ini. Maksudnya kondusif, tidak ada hal yang melakukan pelapak itu. Ada relawan juga. Masuk anak-anak muda ini. Ngaji, ada dari relawan. Dan waktu pelaksanaan menjaga sopan santun dan menjalin hubungan yang baik dengan warga. Itu tidak semena-mena Pak, karena terus yang bangun dari kita terus kamu harus ikut saya nggak bisa berdiri bayang. Jadi kita jaga sopan santun, kita ya ukuah kambiannya terpecahkan gitu. Ya Pak Ismail. Pelaksanaan pembangunan rumah layak huni dilakukan dengan prinsip yang kehati-hatian keselamatan kerja. Itu buat sembrono Pak. Waktu nanti mau masang ke atas terus nggak pakai pengaman apa, terus aku isok miber gitu Pak. Ya Pak ya. Ya safety Pak ya. Apakah semua pengurus organisasi di lingkungan Torekos Jidia aktif terlibat dalam program RLH? Cuma dia 2 tahun dia. Semuanya. Alhamdulillah. Soai. Tanggapan baik masyarakat sekitar dan keterlibatannya ya. Apakah ada relawan dari warga Jidia dari sisi tenaga kerja? Baik. Otomatis dari kita lagi. Terus kamar tidur ada berapa? 2. 2 ya. Kamar mandi? 1. 1. Dapur? 1. Ruang tamu? Sanitasi atau saluran pembuangan air ada Pak? Bukan dibiarkan buntur sempat terus banjir kan binaan. Sudah Pak ya. Ada pipa-pipa. Ada air bersih? Pipa-pipa ada air? Sudah ada sumur. Alhamdulillah. Ada ruang buat ngadu Pak? Ini ada jadi ruang tamu sendiri. Selain ruang tamu sendiri untuk mengajar. Oh, berarti ada tambahan ya. Di bawahnya prasasti. Pendidikan ya. Ruang ngaji. Ini sudah di luar tadi. Ukuran Pak. Berapa? 58 ya. 8,5 panjang, lebar 5,5. Iya, 5,5. Induknya berarti 8 kali? Ada 8 kali 5. 8,5 kali 5,5. 5,5. 5,5. 9 kali 5. 8 kali 8. Lantai keramik Pak atau plester? Keramik. Dinding batu merah atau batako? Bata ringan. Ya. Bata ringan. Kerangka atap?
kayu atau baja? Baja ringan. Ringan. Atapnya benteng, baja ringan. Atapnya benteng. Penutup atap benteng, desain kayu. Kawang itu dari kayu atau cor? Kawang kayu benteng, dan kayu. Daun pintu jendela menyesuaikan atau benteng? Plafon Pak atau dinding? Plafon Pak ya. Warna bangunan itu biru muda, kusen biru tua ya. Maksudnya kita ada warna lambangnya itu. Kalau yang dari sini ikutin. Ikut dulu ya. Tas ya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah sesuai semuanya. Adapun nomor 1 yang karena tanggal 22 tadi itu menyesuaikan sesuai DART-nya sehingga terkendala tidak bisa tepat pada tanggal 22, alasannya itu ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya, khususnya kepada Pak Ahmad, Ahmad dan Mas Abdillah ya. Dan Mas Abdillah sebagai penerima, kami ulang lagi, apakah Mas Ahmad dan Mas Abdillah menerima ini dengan hati yang ikhlas? Ikhlas. Alhamdulillah, terima kasih. Karena kalau jenengan Anda ini menerima dengan ikhlas dan kami dari warga Sidikiyah ngasih juga ikhlas, sambung Mas. Jadi kita ikhlas sama ikhlas ketemu. Kalau tidak ikhlas, enggak nyambung, enggak sinkron ya. Saya kira seperti itu. Adapun untuk selanjutnya yang sudah disampaikan sama teman-teman dari Pak Yoyo, Pak Dani, insya Allah Mas, tidak usah khawatir. Kalau dari kami yang mensurvey dan membongkar, itu akan diselesaikan Jawa sampai dengan selesai sesuai yang sudah tertera ini yang kami tanyakan tadi. Jadi ini kami bawa ke pusat di Jombang, kami aturkan ke pimpinan, ke sang guru kami bahwa rumah layak ini yang ada di Bogor ini akan sesuai SOP-nya ini. Seperti itu Bapak dan Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami perlu menanyakan dari tim yang ada di sini, entah diwakili Pak Ismail atau Pak Saiful atau Ibu siapa. Oke, monggo. Unek-unek apa yang bisa kami bawa ke pusat? Karena semangat-semangat Anda-anda semua yang ada di sini, warga yang ada di sini adalah obat untuk beliaunya. Monggo, kami laksanakan dari jenengan-jenengan yang mewakili. Oh, ada kendala seperti ini. Oh, ini kami akan mendengarkan dan membawa ke pusat. Monggo, kami laksanakan dari disampaikan awal. Monggo, dari atau ada pertanyaan atau ada apa, monggo. Bisa main bahasa itu aja. Sampai mau mboten nganu wong iki. Kan halus cair. Kebetulan di sini barokah, di sini pas hujan. Doa itu sampaikan aja. Pak ini minum dulu Pak biar segar. Oh siap. Mas Amir sudah hafal budaya kita. Disampaikan minum dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mungkin kipasnya dimatikan dulu dengan kami. Ini udah balik, feedbacknya udah. Anu terus ya. Agar Allah Subhanahu wa taala dan kedua kepada Rasulullah wa taala. Dan ketiga, alhamdulillah rabbil alamin, kita bila mesti ke sini. Dan diberikan kelahiran lahir maupun batin sehingga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan rumah ini untuk mensyukuri kebaikan bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Hakim Dirga Pusat yang sudah mengunjungi dan menyemangati ya kami di daerah. Alhamdulillah kebaikan dalam perjalanan ini. Mungkin kalau dilihat kronologis keseharian bangsa pembiayaan itu ya. Pembiayaan itu sangat sensitif ya, harus kita di manage dengan sebaik mungkin gitu ya. Karena dengan kegiatan-kegiatan di Bogor yaitu berkenaan dengan kegiatan di tempat yang lain seperti Bogor Ratu, seperti yang lain-lainnya, nah, kita mungkin
antisipasinya dalam pembiayaan ya. Dan syukur alhamdulillah rabbil alamin tadi ketua pembangunan sudah menerima tahu ini isinya tahu apa saya juga belum lihat, hanya di sini jadi di dalam dekat rumah Allah. Mudah-mudahan ini boleh juga mudah-mudahan ini solusi ya Pak, solusi untuk kegiatan pembangunan ini. Terima kasih banget, ini banget gitu. Kalau Pak ini kan ada bangetnya Pak. Mantap kalau ini itu bisa dikembangkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan. Apa mau ditukar, biasanya ini uang-uang seperti ini ditukar ya. Ditukar boleh apa enggaknya, saya minta izin gitu. Tapi gini Pak, siapa tahu gini. Kalau di daerah lain juga ada yang begini ya. Karena saya ya, tukar dua ya. Saya tukar dua. Satu saya dari si buka, tapi yang satu tak balikan lagi. Yang itu. Untuk barangkali ada yang mau tukar lagi, jadi yang di situ nggak habis-habis Pak. Iya. Nanti ada yang tukar lagi, dibalikin lagi ke situ Pak. Pak. Ya mungkin gitu. Ini teknis seperti ini udah biasa kita lakukan seperti itu. Sudah paham kan? Makanya ini sebagai apa solusi ya, solusi dan motivasi. Menarik apa bukan menarik ya. Untuk sebagai di uang barokah gitu Pak ya. Mudah-mudahan semua ada barokahnya. Amin. Dan mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan target sebelum penyerahan nanti tanggal 21 ya, biasanya ya 21 kita diserahkan, ini udah sempurna selesai. Nah, dan kami pun ini solusi seperti ini mungkin bisa disampaikan ke pusat ya. Mudah-mudahan kalau di sini mungkin ada sedikit terkendala ya, bolehkah kami untuk apanya, untuk mengajukan gitu ya, untuk mengajukan ya, ini mah bukan proposal Pak ya, untuk solusi ya, seperti warga ini kok ini belum selesai, ini sulit, ini antisipasi aja ya. Bolehkah kami gitu mengajukan bantuan kembali ke sini ya. Mudah-mudahan sebelumnya sih belum pernah seperti itu ya. Ini hanya antisipasi aja ya, untuk mengejar target. Dan kedua pun kalau ini toh tidak mengejar target waktu penyerahannya, bolehkah kita mundur agak lama lah itu, agak lama mungkin kita di bulan Agustus atau di bulan September atau itu boleh atau seperti itu ceritanya. Dan mudah-mudahan ini ada solusi dari pusat itu Pak. Nah, mungkin itu Pak, dan terima kasih, ini kami sangat bahagia dengan kedatangan Bapak ini. Kalau dikatakan sebagai anugerah juga, anugerah begitu buat kami, ini menyemangati luar biasa nih, semangat lebih semangat gitu Pak. Mudah-mudahan kita sebagai obat buat musik juga, obat buat warga sekitar dan kami warga Seriko Sidikia yang ada di lingkungan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kalau mau istilahnya hasil penyelidikan dasarnya apa ini? Ya, tadi disampaikan dengan lengkap untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ini terjadi pada saat kemerdekaan, kalimat ada yang mana? Jadi pembangunan kembali ini memang untuk satu mensyukuri kemerdekaan kita, dua berdirinya negara kita. Nah ini satu satu tidak boleh bisa. Jadi memang kalau bersama warga bisa memahami, tapi nanti kalau yang lain kan jadi tujuannya. Yang kedua bilang mana nanti kita yang tapi kalau memang ada warga, kalau warga yang mau datang, tapi kalau minta kita mintanya adalah warga daerah, berjanji, ayo kita berjanji aja. Kita kan sudah berjanji. Dengan kita mengiyakan, tapi kan kita sudah berjanji. Saya yakin bahwasanya
selesai, apalagi dari Sang Moses sendiri sudah menyampaikan daunnya ketika kita mau berangkat. Ya sendiri, karena sudah kayak itu sih juga, mesti yang kami ini selesai kan itu diucapkan. Kalau dari Norwaga, kalau jangan minta ya. Apalagi sama yang menerima. Tapi kalau ada Norwaga mau memberikan, diterima. Untuk permasalahannya apa bisa dikonsumsikan dulu ke pusat untuk pelanggan dana. Kalau sesuai target dan tidak sesuai target, itu disesuaikan. Cuma kami kan berharap itu bisa selesai. Tapi kalau memang ada hal-hal yang memang itu sangat besar dan mudah sesuatu itu masih harus tapi yang saya tekankan di sini tidak tolong tidak ada pengajuan atau tidak persyaratan kepada non marga, apalagi kepada non marga. Kalau bisa kita yang menghadiri. Ini perawatan melalui wakil pemimpinan tangkap atau yang tidak terima. Alhamdulillah sih selama ini di Kabupaten Bogor berlancar dengan lancar, ya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah belum pernah walaupun kita mengajukan ke pusat itu belum pernah. Bahkan pembangunan di sini itu ya dari beberapa tahun yang lalu itu nggak nyampe 2 bulan lah. Sudah sebulan 10 hari, sebulan setengah gitu. Selesai. Gitu. Alhamdulillah ya. Gitu. Ya, kronologisnya itu ada beberapa rumah dari Tangerang, dekat JM Ruangan Sajid Halang itu. Itu juga 1 bulan dan 15 hari itu catatan saya ya. 1 bulan 15 hari, terus yang di Tawan Herang 40 hari itu persis. Kalau nggak saya itu Kliwon sampai Kliwon ya, 35 hari kali ini. Kliwon sampai Kliwon itu udah selesai. Gitu. Nah, mudah-mudahan di sini juga itu pas nanti itu ini tanggal 5 mudah-mudahan ini tanggal 15 nanti itu udah selesai. Gitu. Amin. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, mumpung keluarga sudah datang dan masih kan sudah datang. Permasalahannya di mana ada maka berjaya. Pak Korwil ini penyelesaian solusi mengenai hal seperti itu. Makanya Pak Korwil adalah dari pusat. Ya Pak, apa gitu? Oke Pak. Jadi dengan semangat bersama, insya Allah. Ya ini Pak Korwil sudah ada jawabannya. Ini Pak Nis. Ini Bang, oh mantap. Kalau Bapak kayaknya agak kurang dengar, tapi kalau Abang ini langsung dengar. Bang, set Bapak, minta dukung. Ngobrol melalui yang lainnya, mungkin Bapak. Bapak, Bapak. 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 Ya, kalau dari saya, kendalanya yaitu tadi yang tadi sudah saya sampaikan untuk menunggu kata sepakat dari Kogos itu tadi lembaga otonomnya ini ya, otonom. Kemudian ini menyimpan dari pembicaraan ini ya, ini masalah prasasti. Ini masih ada prasasti rumah kayak Uni. Tahun 2018 itu Kogos membangun 2 rumah. Yang satu itu bulan Agustus. Nah, yang satunya itu akhir tahun, jadi menjelang Desember. Karena melihat Pak Khalifah waktu itu melihat ada rumah yang roboh. Kebetulan posisi rumah itu di dekat sekretariat JKP. Jadi Pak Khalifah melihat, akhirnya kita ditegur untuk membangun rumah tersebut. Nah, itu prasastinya sampai sekarang belum datang. Jadi terakhir kemarin saya tanyakan, katanya prasasti itu sudah ada di kantor pusat. Tapi ternyata kemarin dicek sama Pak Wali Kota, sama Pak Nur Hadi, itu nggak ada.
atau barangkali Pak Ustaz tahu ya, mungkin ada yang ngambil dari Jawa Barat, maksudnya mengambilkan dari sana itu gimana kok bisa nggak ada? Oh, prasasti itu mungkin ada. Saya berdoa untuk ini karena apa? Nanti mungkin karena perlu sudah berusaha. Jadi tak tahu sebab nanti akan lambat. Lihatlah satu dan berapa. Karena kalau kami langsung di sini kan ada kayaknya ibahnya ini. Tapi seperti ini kan sudah 2 tahun. Sudah selesai. Tindak lanjuti ya, Bunda. Sebetulnya kami itu sudah menanyakan beberapa kali. Saya sudah beberapa kali menyampaikan kalau yang berbuat proses. Belum juga bayar. Maka memang ketika waktu kemarin bikin kasasi yang tahun kemarin ya, Bu ya, dikirain sudah beres, ternyata masih belum bayar. Jadi memang dari sananya belum bayar. Oh, ini tidak ada sejarah selain ini ya, mungkin ada apa tapi sejarah sebelumnya? Enggak, sebetulnya memang belum dibikin kan, dan Jawa Barat pun belum mengambil karena belum pernah diwakilkan di Jawa Barat itu, jadi memang belum. Dan kalau yang ini yang atas nama Pak Toko atau namanya yang kita sambungin itu kebetulan tempat pesannya itu pindah-pindah dari pusat itu, tempat pesannya prasasti. Iya. Pertama di pusatnya di mana gitu waktu itu. Nah mungkin karena itu atau di atau mana ya. Dan terakhir akhirnya dipesankan ke Malang. Sudah jadi. Nah itu sudah dibawa ke Poso. Tapi kok bisa, nggak tahu di mana itu tuh ada apa gitu loh. Saya sendiri sampai pelisut. Nanti kami akan bisa informasi melalui Pak Ustadz. Iya. Ini pesan ini apa? Dari ada lagi. Oh, piagamnya itu udah Bu ya, piagamnya ya? Piagamnya udah malah. Prosesinya yang prosesinya yang belum piagamnya sudah. Kan piagam udah. Iya. Kalau piagam ada berarti data juga lengkap ya. Iya. Karena sudah masuk kalau ya. Piagam sudah keluar otomatis data itu sudah ada di sekretariat. Jadi mau malah itu. Saya mengatakan lagi ya, semangat tidak selesai. Terus untuk itu Pak Ismail dan Pak Saiful di tatat semua ya? Oh hari pengurangan. Ini ya, 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 ada dokumentasi ya, ada semua ya. Termasuk konsumsi sama tenaga ya? Kalau konsumsi ada data Bu? Ada. Ada data. Jasa tenaga itu di ya, ya. Jadi tujuannya adalah untuk sejarah. Sebabnya kita membangun dan itu rilinya yang orang dianggap. Jadi ini untuk konsumsi gimana ya? Konsumsi jasa ini biasa setiap ada pembangunan rumah raya ini itu konsumsi yang makan CKP. Oh gitu, dan nanti kan CKP-nya. Iya, itu bisa koordinasi oleh Ibu Ketua Kapan CKP. Kita lihat, ada pembicaranya enggak ya? Ya, Pak. Ya, lama ini. Ada yang perlu disampaikan Mas? Tidak apa-apa. Dokumennya apa? Cukup. Kalau relawan itu bisa dinilaikan nggak itu? Tujuannya bukan untuk riak, untuk pamer ya. Ini untuk dokumentasi bahwasannya Bapak dan Ibu itu sudah kasih uswatun hasanah ke generasi berikutnya gitu. Oh ini benar untuk pamer, bukan untuk riak, bukan untuk itu. Tapi uswatun hasanah contoh yang baik ini kan perlu untuk didokumentasikan. Kami kira supaya menurut saya bukan saya apa mengatakan jenengan bukan bukan. Perlu kami sampaikan garis bawahi bahwa itu adalah untuk menjadi contoh yang baik bagi generasi kita. Kan gitu ya. Bisa dipahami ya. Terima kasih. Seandainya ya, seandainya ada yang bawa rokok untuk dikasih ke yang relawan yang lagi kerja, kita hitung aja ya sebagai inovat dari yang ngasih rokok tadi. Meskipun ya, seperti itu, nun sewu nanti begitu kita semua kan juga akan meninggalkan dunia. Nanti pada saat si anak atau cucu-cucu pas datang, oh kakek saya atau bapak saya dulu ikut meskipun tidak secara tenaga,
kan bisa melalui itu tadi material kan bisa. Oh, material enggak bisa, tapi secara moral kan seperti itu. Banyak cara untuk berbuat kebaikan. Kami kira seperti itu, Bu. Boleh, boleh dikatakan. Oke. Ada lagi? Anda warga yang ada di sini adalah obat untuk beliaunya. Amin. Cuma seperti itu. Oke. Kalau sudah cukup semuanya, kami bertiga datang ke sini bila mana ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati Anda semuanya, kami atas nama Gibra Pusat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum acara ini ditutup, bisa nanti ditutup dengan doa dari Pak Saya atau Pak atau Pak mungkin ada yang mau disampaikan sendiri. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah. Semuanya tradisi juga Jawa Barat, Kak. Yang pertama ini Jawa Barat itu harta-harta Islamnya sangat banyak. Kami dari Tasikmalaya, Pak Ustaz Aman, siapa nama? Alhamdulillah, Pak Abdillah. Saya secara pribadi atas nama pribadi dan nama pesantren, rasa terbina bisa bertemu dengan Pak Ustaz. Mudah-mudahan dengan pertemuannya semua tidak ada faktor kesengajaan. Semua sebenarnya daripada sekedar Allah. Karena mungkin sedikit menggambarkan Pak, karena situasional tentang rokah yang ada di Jawa Barat itu agak berbeda dengan belakangnya dan Jawa Tengah, karena memang bisa dikategorikan bahwa rokah-rokah yang ada di Jawa Barat itu memang ketika ada gerakan-gerakan politik ini memang menyangkut masalah Jawa. Lalu kenapa perlu kami sampaikan bahwa pesantren kami itu tidak ada unsur politik yang berkembang. Jadi kita ini hanya berbagi bagaimana kita saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling menyantuni gitu. Mohon doanya kepada Pak Ustaz yang ada di sini, mudah-mudahan kami sebagai warga keluarga besar Perikop Sidikmah. Terima kasih atas kepercayaannya. Ketika tadi mendengar kronologis yang disampaikan oleh Panjenengan bahwa ketika dengar Perikop berarti Perikop jalan yang lurus itu kan. Jadi memang kami di sini walaupun pembicaraan barusan tentang masalah jalan biaya, apalagi saat kami sebagai perlu di Jawa Barat itu 100% akan bertanggung. Tidak usah takut bahwa dengan pembicaraan ini, wah bagaimana itu mengenai jalan biaya, ini hanya sebatas bagaimana curhatan dalam saudara Pak. Jadi kami dari mulai awal sampai akhir itu tidak ada yang namanya rumah layak ini tidak beres. Kita nanti disampaikan bagaimana menurut kami, nanti saya dan pengurus pusat akan mencari solusi Bu ya. Jadi memang bukan hanya bergerak di usaha kita, jadi bukan fokus pada berdoa dan berdoa, tapi juga pada rasa cinta tanah air Indonesia. Karena seperti itu, ini kita di bikin juga untuk mengikuti Pancasila dan juga undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita tidak bergerak lagi seperti yang lainnya ya, yang dibuat itu adalah
tapi saya juga menyebut keterusan musuh itu untuk menghindari dari yang sudah terjadi. Jadi itu ya. Ya, cuma itu aja.